Sebelum kita meneruskan video ini, kepada mereka yang belum sembahyang, sembahyang dulu. Kalau ada kerja sekolah, siapkan kerja sekolah dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas harian korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi bersama Mr. Koken. Video kali ini kita akan bikin sesuatu perkara yang tak terjangkanya wujud dalam dunia Free Fire juga. Yang mana? Ada remote raya, guys. Tau, apa roh buyah tulisan tak betul. Betul ke tulisan tu? Cuba tengok. B-O-O. Tulisan apa tu? Tapi kita faham lah, B-O-O maknanya belakang tu, tiga huruf yang belakang tu tak dikenali. Anggap je lah buyah, guys, eh. B-O-O. Baik, dekat dalam ni kita ada wings, which is backpack, eh. Dari bentuk ni, kita dah ada warna hitam. Sekarang ni warna baru, okay. Ni level 2, ni level 1, ini satu. Lepas tu kita dapat katana hari raya, mame. Dan juga kita dapat emote hari raya. Sempena kita nak menyambut hari raya, GM buatkan kita satu pelita raya ataupun emote raya, yang mana akan dapat dienjoy oleh mereka yang berpuasa penuh selama 30 hari. Korang puasa 30 hari tak? Kalau korang puasa 30 hari, korang akan dapat kenikmatan emote ini. So untuk konten kali ini, kita akan spin benda ini sampai dapat mame. Let's go. Giveaway contest untuk 500,000 subscribers. Untuk pemenang subscriber yang ke 500,000, bukan nak buat giveaway contest 50,000 diamond. Untuk berapa pemenang, kita tak pasti. Sama ada 5 ataupun 1 pemenang, terpulang kepada korang. Yang pastinya, kalau korang subscribe, korang bakal memenangi giveaway ni, guys. Sama, guys, dapatkan kita punya target 500,000 subscriber, let's go. Apa yang terjadi kalau seandainya diamond tak ada? Yes, kita boleh top up diamond di Icon Store, yang mana Icon Store ada di Shopee. Dan sekarang ni tengah ada promosi besar-besaran, guys. Promosi besar-besaran yang apa? Kau tengok situ ada 1000 diamond harga dengan RM30 saja. Yo, banyaklah harga list kat sini. Selain pada Free Fire, ada juga game-game lain. Korang boleh tengok dekat Shopee Icon Store dan juga dekat video description. Kau kan letak 2 seller yang jual diamond yang murah-murah. Salah satu tu jeng jeng jeng. Korang nak tahu apa? Better korang klik link yang ada dekat video description ataupun dekat pin comment. Okay, guys, eh. Mantap, eh. Mantap, eh. Macam tak cukup lah diamond 17,000 ni. Saya rasa more. Oh, Ramadan top up 1. 5 hari saja lagi. Jeng jeng jeng. Ada 2 benda kat sini. Kalau seandainya kita top up 500 diamond, kita akan dapat 2 ni. Satu sabit ni. Finally kita dah ada sabit. Berputar-putar sabit, bang. Macam tu cara libas dia. So sabit ni dan juga motor ni. Jadi untuk top up 500 diamond sangat mudah. Okey, jom kita top up dekat Icon Store dulu, mamek. Kita seru Icon Store. Last time kita niat dalam hati diamond terus masuk. Kali ni kita cuba memuja lu. Kita cuba panggil Icon Store. Kita tangkap Icon Store. Geng-geng TikTok tangkap Icon Store. Kita tangkap macam ni, guys. Ataupun kita sihir dia, guys. Sihir dia. Tengok diamond masuk tak. Baik, sudah pun masuk diamond, settle sudah. Noise. Claim dulu, guys. Yeay, 500 diamond cukup pantas. Berapa ringgit diamond, eh? Berapa ringgit 500 diamond kat Icon Store agak-agaknya? Baik, korang pergi cek sekarang. Baik, kita dah ada. Sekarang kita claim dulu, guys. Apa roh, what is going on with you, mami? Mana kau? Kita dah ada 1. Ni nak tambah apa? Tak ada tambah apa-apa, eh. 2, 3, 4. Kita ada 3 skin. So pakai yang hari raya, mood raya, guys, eh. Mood raya. So seterusnya kita ada kenderaan tadi, kan. Vehicle. Motor ni mantap sudah, saya suka. Tapi motor raya saya lagi suka, mame. What is going on with you, mame? Baik, kita sudah dapatkan yang ini. Nah, sekarang kita akan spin. Cuba untuk mendapatkan perkara tersebut. Do not remind me again. 500 diamond, eh. Sekarang kita ada 500 diamond sekali spin, bang. Puaruk. Okey, tak apa. Harap-harap sekali spin terus dapat. Bismillah. Spin dapat terus. Hui, yo. Maaf, sekali spin terus dapat katana, anjur. Oh, pedang raya pun kita dah dapat, bang. Wah, ini bukan kaliang-kaliang, bang. Noise. Dapat ketupat. Serius lah. Wui, wui. Apa lagi? Wui, wui. Sekali spin dapat 2 terus. Walama, ini adalah akibat korang topat diamond kat Icon Store, mami. What is going on with you, mami? Dia dah ambil. Wui.
Alamak guys. Oh yo. Oi. Kita dapat dua barang, mame. What is going on? Pergi dekat exchange icon, ada baju exchange. Oi. Oi, jap. Dengan 50 ketupat, kita boleh dapatkan emote tu. Kita tak payah pun spin sampai habis. Tapi dekat sini ada baju raya guys. Ui, baju raya anjay. Tapi ni Pakistan punya style lah kan. Complete set anjir, ada baju raya bang. What is going on this man? Eh, maknanya kita tak payah lah habis banyak diamond kan. Sekarang kita ada 22 ketupat. Maknanya boleh jimat, boleh jimat, boleh jimat. Thank you GM buat murah-murah macam tu lah. Oh yeah. Okay, tak ada warna gold kat situ. Tapi tak apa, kita ada ketupat. Ketupat, 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 ketupat. Weh, weh, boleh redeem, boleh redeem. Exchange, mana exchange, exchange. Kita ada 86. Kita perlukan 110 guys. Tapi kita claim dulu. Ketupat. Yes. Yes. Nice. Kita dah dapat emote ni guys. Baik, kita nakkan baju raya tu. So kita spin lagi 5 kali. So maknanya kita spin 3 kali lah. 1500 je lah diamond kita habis. Meh. Ketupat, 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 ketupat. Rasanya cukup. Wuih, dapat 30 yang lah sekali bang. Baju raya. Cukup tak? Kita ada 100 ngam-ngam. 60 yang ni. Mantap. Dapat baju raya anjir. Main baju raya lagi tak? Atau ikut lah memeh. Dah cukup, cukup. Kita ada 40 lagi. 40 lagi. Nak beli apa? 40 lagi. 40 lagi. 40 lagi. 40 lagi. 40 lagi. Ini. Kita habiskan. Habiskan. Tak payah. Okay, kita dah dapat pet, skin ya. Baju raya dia. Tapi bukan baju raya lah. Rasanya bukan baju raya. Kita ada 10 lagi balance. So maknanya 10 tu kita boleh ambil ni satu. Okay. Lepas tu ambil ni satu. Just nak merasa semua guys. Okay. So seterusnya kita, kita dah ada benda ni. Dapat jam. So kita ada 5. Kita ambil ni 5 guys. Ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan boom. Kosong. Si, kita tak ada pembaziran di sini. Dan kita ambil 1500 diamond. And then done. We settle here my man. Lepas tu kita dapat melee tadi kan. Dapat melee raya guys. Kompak je. Pakai lah. Oh, ni nak buat sembelih ni. Sembelih rembu. Sembelih kambing bang. Raya ni kita pakai sembelih kambing bang. Okay, kita pakai emote baru. Emote raya guys. Lama guys. Emote raya guys. Pegang katana. Ia nak sembelih eh. Nak sembelih. Nak sembelih. Mana mana emote emote. Ronaldo kan, dress up Pakistan guys. Alamak. Mercun raya tak ada kan? Itulah mercun raya kan. Baik syak. Mercun, bukan mercun ni, bunga api nama dia. Kita selalu main bunga api guys. Mantap this one. Memang. Alamak, mata hari raya eh. Mata hari raya guys. Mata hari raya. Tapi tak boleh, hari raya kita kena pakai juga kita punya mata tu. Kepala kokan, settle masalah. Eh, settlekan masalah dengan hanya menggunakan kepala kokai, mame. Kepala kokai. Where are you, kepala kokai? There you go. Ha, baru nampak hari raya. Oh, Pakistan style eh. Ni dress Pakistan macam ni. Dia kurta, seolah-olah macam kurta. Lepas tu dipakai kot. Dipakai kurta, lepas tu pakai kot. Bagi kokai ni Pakistan punya style lah. Tak tahulah korang rasa macam mana. Tapi, itulah dia guys. Sudah mantap kita punya mantap ini, mame. Oh, lama. Apa lagi yang tak selesai kat sini? Adventure for all. Ni benda apa ni? Check out 18 April Mei, 18 April 8 Mei, button more information eh. Oh, ni dengan season. Ada ban. Ada benda baru bang. Uyo. To spin left unlock endless. Okay, kita kena unlock. Ada skin baru anjir. Event schedule season untuk semua April full video release 20 April eh. 20 April akan keluar video, which is besok. Besoknya sekarang dah pukul 1 pagi. Besok-besoknya akan ada video baru okay, Free Fire okay, 23 April Free Fire X Zizan Razak berbuka puasa with Free Fire. So 23 April nanti guys, Kokan dan juga beberapa influencer akan berbuka puasa dengan Abang Zizan kita dekat satu kawasan secara offline, dan kita buat secara live stream. So kita akan borak-borak dengan Abang Zizan nanti. So nantikan video tersebut, live stream tersebut eh. Sebab kat sini dah ada dah. Okay, nampak muka-muka kat sini lah. Okay, muka Zizan dah keluar. Muka yang lain tak keluar lagi. Alamak, kau kan dah bagi tahu. Spoiler, anjar! Rasanya dah tak ada apa eh. Okay, jap.
Korang nampak tak skin ni? Nantikan untuk video akan datang. Korang akan dapatkan skin ni sebaik yang mungkin. See you guys. Bye.